sampai dengan Medan 9 atau di Jalan Margonda, saya melihat banyak kerumunan orang. Saya sempatkan untuk mampir, apa yang mereka lakukan, ternyata mereka kumpulan dari biker Kota Depok dan Jakarta. Akhirnya mereka saya himbau. Oke, selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Utamanya memberikan motivasi kesampaian ya, bahwa di jalanan kita juga harus menjaga keamanan. Ya, setuju enggak? Setuju. Mari kita jaga, kita tertibkan Kota Depok. Saya dekati semua komunitas biker. Saya himbau mereka agar mereka menciptakan situasi Kota Depok yang kondusif. Bisa menghormati pemakai jalan yang lain sekaligus tertib di jalan raya. Setelah itu saya lanjutkan patroli ke arah Jalan Raya Bogor. Selamat pagi Komandan, mohon izin ada laporan di PAL sudah persiapan. Maka dari itu kita meluncur ke sana Komandan. Ya, silakan selesai operasi gabungan untuk Jaguar ya sesuai dengan protap sampai pagi kesarkan wilayah hukum Polresta Depok. Demikian kali. Pak Nanam, Komandan. Saat datangi tempat di mana minggu yang lalu mengamankan beberapa orang, kali ini saya masih melihat mereka berkumpul. Eh? Baru pagi jam segini? Udah, sekarang pulang. Semua orang di sini udah tobat orang sini nih. Dan kelakuan kamu, kemarin udah saya kesini, sudah kesini. Sekarang kamu mulai lagi ya. Kamu alasan mau lari pagi, mana yang lari pagi jam segini tadi? Alasan tadi. Di saat saya memberikan pengertian terhadap anak tersebut, dari arah selatan, terdapat beberapa anak mengendarai sepeda motor. Gue parang. Dia mau kesini tadi? Iya, mau kesini. Melihat kita putar balik. Saya tunggu beberapa saat, akhirnya tim Jaguar yang melakukan pengejaran tersebut menghubungi saya. Kita kepencar sama rombongan yang depan, dan cuma kita lagi sisir nih yang tadi lewat melintas juga, lagi diperiksa. Demikian, Jumat. Cuma, Adit merapat di ketangkep di Adit. Ya putar. Akhirnya seluruh tim Jaguar merapat di mana mereka berhasil ditangkap. Kamu ya? Mana sajam? Sajamnya mana? Sajamnya mana? Sajamnya mana? Kamu mau ngapain? Ini kan saya di rumah nenek. Tadi berdua katanya lihat lampu merah apa? Jembatan biru katanya ditempong sama anak sono, Pak. Siapa yang? Anak di sama mana? Mana yang tadi itu? Itu. Ya saya kumpulin tadi. Iya, bukan anak kan itu. Ya terus kamu bawa ini terusan? Bukan saja bawa saya. Hah? Yang bawa siapa? Anak situ, anak IPA. Loh, ini siapa yang tadi yang bawa? Iya, saya terusin tadi. Hah, kamu bawa kan? Siapa anak? Iya, udah. Ya kamu bawa tadi. Udah ngomong gitu, iya. Teman-teman masih di mana? Sudah siap. Ayo. HP-nya mana? HP-nya? Tadi ada nih, Bang. Dari bubur, Bang. HP mau keluarin. Sudah siap, Bro. Ah, yang mana sekarang? Mana? Awas. Satu bawa sajam celurit. Jangan dibawa samurai.
sekarang celurnya dibuang itu kita cari di sana. Kira-kira ambil begini udah tanggung pin, motor berjalan, salah jalan. Di jalan ini sering terjadi tawuran dan beberapa alasan pemicunya. Kami tidak percaya dan kami lebih ke dalam untuk melakukan pengejaran terhadap mereka-mereka. Pergi bagaimana? Disuruh gini, udah cepetan lu ngelokit. Ya udah cepat. Ya udah ngelokit. Jawabnya apa? Enggak mau katanya diinjek kita. Hah? Ya oke, okay, enggak mau diinjek. Katanya enggak mau kalau kita enggak mau disuruh ngelokit katanya kita dipukulin diinjek lah. Ya tunjukin sekarang di mana? Ya lu balas. Oke, okay, apa gimana bahasa lu? Oh, udah siap. Kamu jalan ke sana ya ke tempat musuhmu ya. Ya, ya, kita ikutin. Gua ikutin. Ya. Ini lagi dipancing. Lagi dipancing enggak? Oke. Mereka menunjukkan tempatnya di mana mereka berkumpul. Kita sisir ke lokasi Cibubur. Mana semua? Arif, mana semua?